Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. InsyaAllah hari ini okay, dengan Mu'alimah Syarifah. Ingat lagi eh, Mu'alimah Syarifah. Okay, dengan anak-anak tahun 3, 3 ikhlas dan juga ihsan. Kita dalam kelas apa ni sekarang? Nak 3 ikhlas. Nak belajar pasal apa ni? Tahu tak? Siapa tahu? Nak belajar pasal apa hari ni? Pagi ni? Tahu tak? Subjek apa pagi ni? Okay lah. Tak ingat. Tak ingat. Okay. Ibadah, ibadah. Betul. Ibadah. Ibadah penting kan? Macam ni kita nak solat, macam ni kita nak bersuci. Jadi hari ni... Mu'alimah tak ada pun. Tak ada apa? Nak tulis nama. Nak tulis nama? Tak ada apa? Dia tulis apa? Yang Mu'alimah dapat. Sekejap. Okay, siapa yang baru masuk? Kalau siapa yang tak jumpa kat mana tu, ruangan chat tu, boleh minta tolong mak atau ayah kan? Dekat dalam apa? Screen anak-anak semua, ada gambar yang apa? Berbual tu kan? Gambar kotak tu. Dia tulis CHAT. Tulis nama dekat situ dan kelas mana. Okay, insyaAllah. Mu'alimah mulakan eh. Okay, baik. Hari ni. Okay, kita tengok dulu. Sekejap Mu'alimah share screen. Semua sehat eh? Semua dah makan dah? Dah. Okay, baik. Mu'alimah nak share slide. Okay, nampak tak apa yang Mu'alimah tunjuk ni? Nampak. Okay. Tak nampak. Okay. Sekejap, Mu'alimah besarkan sekejap. Okay, tajuk kita hari ni untuk ibadah adalah apa? Cuba baca. Apa kat depan tu? Kan dia cuba tengok gambar. Tengok ni. Istinja. Tapi sebelum kita mulakan kelas, biasanya kita kena buat apa dulu? Jom. Kita baca doa dulu. Eh. Kita baca Al-Fatihah. Ramai-ramai baca. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, kita dah selesai untuk baca Al-Fatihah. Sekarang ni kita baca doa sebelum belajar. Okay, tanda tangan semua. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu Amin. Okay, baik. Sebelum kita mulakan kelas kita yang tajuknya istinja, okay, Mu'alimah nak bagi tahu sikitlah beberapa adab belajar ketika online. Okay, yang pertama adalah buka kamera. Okay. Sekarang ni Mu'alimah nampaklah. Semua muka sorang-sorang. Ada Hadif, ada Hadiah, ada siapa lagi ni? Bu Haziq. Siapa lagi? Adam, Shanas, siapa tu? Cik Syirah Amir, siapa dah nama? Adam, Lukman eh? Lepas tu siapa? Hadi. Dan yang lain-lain lah. 1, 2, 3.
Azri, Aishaikal, Wakiuddin, Aisyah, ramai yang ada. So Mu'alimah boleh tengok muka anak-anak Mu'alimah ni semua. Okay, yang kedua adalah Mu'alimah minta untuk tutup mikrofon supaya kita dapat ni lah fokus dengan apa yang Mu'alimah akan ajar kejap lagi. Bila Mu'alimah tanya soalan baru buka mikrofon eh. Bila buka lepas tu tutup balik okay. Okay, untuk yang seterusnya adalah baca doa. Baca doa tadi, alhamdulillah kita dah baca doa eh. Okay, seterusnya adalah tumpukan perhatian. Sebab apa kena tumpukan perhatian? Supaya anak-anak semua faham apa yang Mu'alimah akan ajar, okay. Okay, yang terakhir adalah berpakaian sopan. Okay, berpakaian sopan ni maksudnya tutup aurat lah. Yeah, yang perempuan pakai tudung. Okay, yang lelaki pakai baju. Jangan tiba-tiba tak pakai baju pula eh. Okay. Seterusnya, kat situ dia tulis apa tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita hari ni adalah istinja, kan? Okay. Siapa yang ingat apa maksud istinja? Boleh buka mikrofon. Siapa yang ingat apa maksud istinja ni? Tak tahu. Tak tahu. Sebab tu hari ni buang air. Apa? Buang air? Ya ke buang air? Okay, dia ada kaitan lah dengan buang air tu. Okay, kita tengok sama-sama. Okay, Mu'alimah nak. Okay, seterusnya adalah apa maksud istinja? Apa maksud istinja? So, kita nak tahu sama-sama eh. Sekejap. Ada kawan awak nak join? Sekejap ya. Okay. Biasanya istinja ni, kita akan kaitkan dia dengan tarah. Ni, simbol ni. Kan ada simbol lelaki dengan perempuan kan? Selalunya kita jumpa dekat mana ni simbol ni? Dekat tandas. Betul. Dekat tandas kan? Kita selalu jumpa dekat tandas. Mu'alimah, apa ni macamnya? Apa bila kita nak pergi tandas, apa ni ada orang lelaki. Lepas tu kita tengok apa ni gambar orang lelaki. Lepas tu kita pergi kat situ. Jangan masuk tandas yang pakai skirt tu kan. Yang skirt tu untuk perempuan. Ha. Okay. Yang lelaki masuk yang lelaki. Perempuan masuk yang dekat perempuan. Okay. Okay, ni gambar tandas. Bila pergi tandas selalunya kita nak buat apa eh? Buang air. Buang air. Kita nak buang air besar atau buang air kecil tu tak? Jadinya istinja ni apa? Okay, sekejap. Mu'alimah nak tunjuk satu video. Suka kan tengok video kan? Nanti Mu'alimah minta semua untuk perhatikan apa yang ada dekat video tu tau. Mu'alimah nak minta semua tengoklah. Kita tengok sama-sama apa yang ada dekat video tu. Sekejap. Tak nampak lagi kan? Sekejap eh. Sekejap. Okay, kejap. Okay, nampak tak sekarang? Nampak. Sekejap, Mu'alimah besarkan dulu. Tak nampak. Oh, nampak. Nampak eh. Okay, nanti cuba semua dengar. Okay, dengar tengok apa yang diorang buat. Nanti Mu'alimah nak tanya tau. Nanti Mu'alimah tanya dekat sesiapa lah yang Mu'alimah nak. Apa yang diorang buat. Tok Wi mandi dalam kolam sakit apa? Tok Wi sakit sendi tulang ubat apa? Tok Wi ubat dalam sakit apa? Tok Wi sakit sendi tulang. Jamal, berhenti. Kenapa pula ni, Dun? Kau berhenti ajalah. Lega rasanya. Dun, apalah kau ni? Dah lah kerja berdiri. Tak basuh pula tu. Pengotor betul lah kau ni. Alah, aku bukannya buang air besar. Aku cuma buang air kecil ajalah. Dah, kau tak belajar ikhlas. Tinjak tu apa pula? Macam mana kau nak solat ni? Kau boleh tinjak pun tak tahu. Aku bukan tak tahu. Tapi belum belajar lagi. Sama lah tu. Okay. Okay, video tu sampai situ je.
Okay, sekejap kita tengok balik dekat slide. Okay, sekarang ni Mak Alimah nak tanya dekat siapa eh Mak Alimah nak tanya. Okay, Hadiah. Cuba Hadiah buka mikrofon. Okay, Hadiah, apa yang Hadiah nampak dekat video tu? Apa yang diorang tengah buat? Tak tahu. Okay, siap. Okay, Shanas, Mak Alimah nampak tangan Shanas tu. Okay, Shanas, cuba Shanas buka mikrofon. Cuba Shanas bagi tahu kat kawan apa yang tengah berlaku dalam video tu. Diorang tengah buat apa? Okay, Shana. Suara Shana tak dengar pula. Main basikal. Naik basikal. Okay. Okay, selain daripada tu, siapa lagi main nak try? Basikal. Okay, basikal. Okay, Jana. Mak Alimah nampak tangan Jana. Cuba Jana buka mikrofon. Ya, Mak Alimah. Okay, diorang tengah buat apa tadi yang gambar video tadi tu? Diorang buat air kecil. Oh, buang air kecil. Kawan dia seorang tu dia buang air kecil kan? Okay, betul. Jana cakap buang air kecil. Okay, terakhir sekali Mak Alimah minta. Okay, cepat. Siapa cepat Mak Alimah nampak angkat tangan, Mak Alimah panggil dia. Satu, turun dulu Azri, turun dulu. Okay. Satu, dua, tiga. Okay, siapa Galaxy 7J? Siapa Galaxy 7J? Nama siapa? Yang pakai kopiah warna putih. Oh, ada dua orang pula eh. Ah, ya, awak yang angkat tangan tu. Siapa Galaxy 7J? Siapa nama? Zikri. Sebut nama sikit. Zikri. Okay, Zikri. Zikri eh? Okay, cuba jawab. Apa yang awak faham? Cuba kaitkan dengan tajuk hari ni istinja. Ha, apa? Apa? Jawab je. Dia buat apa tadi? Dia orang buat apa? Tadi ada yang kata main basikal, ada yang kata buang air kecil. Ha, lagi apa? Boleh je, tak apa. Ha. Buang air kecil tapi tak cuci. Itulah yang kita nak. Okay, dia buang air kecil, dia cuci ke tak? Dia terus pergi kan? Lepas tu kawan dia tegur apa? Okay, tinggal Zikri kan? Okay, terima kasih Zikri. Okay, betul apa yang Zikri cakap tu. Dia buang air kecil tapi dia tak cuci. Okay, apa nama kalau istilah dalam Islam, kita panggil dia adalah istinja. So, hari ni kita nak belajar berkaitan dengan istinja. Okay, sebelum kita masuk tu, tadi ada satu adab yang dia tak jaga ketika buang air kecil lah kan? Apa dia buat? Dia buang sambil apa? Yang tak baik, jangan ikut. Sambil apa? Sambil berdiri. Tak elok tau. Kalau nak buang air, kena duduk eh. Jangan berdiri. Nanti kan dia terpecik lah kat tempat lain kan. Jadi tak elok lah macam tu. Kena jaga kebersihan, okay? Okay. Seterusnya, Mu'alimah nak tunjuk sambungan untuk slide. InsyaAllah. Sekejap eh. Okay. Seterusnya, nampak eh? Nampak eh gambar? Nampak. Okay. Nak minum air. Boleh. Okay, istinja ialah, okay, Mak Alimah baca. Maksud istinja, siapa yang ada buku ataupun pensel, Mak Alimah suruh bawa kan? Bolehlah kalau nak tulis. Tulis yang ringkas-ringkas pun tak apa. Okay, istinja ialah apa? Menyucikan najis. Najis tu apa? Buang air kecil atau besar, okay? Buang air kecil atau besar dari tempat keluarnya sama ada kubul ataupun dubur. Kubul ni apa? Dubur ni apa? Kubul ni tempat keluar. Kubul ni adalah tempat keluar air kecil, okay? Okay? Kalau dubur ni adalah tempat keluar air besar. Okay? Jelas, eh?
Maksudnya istinjak, istinjak ni adalah kita nak cuci. Najis kita yang kita pergi buang air besar kecil kan, kita nak cuci bahagian tu. Macam mana kalau kalau dah apa, dah kita nak bersihkan diri tu, macam mana cara dia, okey? Seterusnya, okey, apa hukum istinjak? Apa hukum istinjak, Mu'alimah? Okey, hukum istinjak adalah, apa hukum dia yang tulis dekat depan tu? Hukum dia apa? Siapa nampak? Apa hukum istinja? Saya boleh jawab. Wajib. Okay, hukum istinja tu wajib. Sebab bila mana kita dalam keadaan tak bersih, kita kena bersihkan dirilah. Okay. Jadi semua wajib bersihkan diri kita. Okay. Seterusnya. Okay. Seterusnya. Okay, seterusnya kita nak tahu pula, kalau kita nak istinjak ni, mestilah kita akan kita nak guna apa kan? Kita mesti nak tahu nak kena guna apa. Jadinya dia ada alat-alat untuk kita istinjak. Yang pertama, okay, yang pertama kena ingat, biasanya kalau kat rumah kita mandi, kita sucikan diri, kita kalau lepas buang air besar dengan buang air kecil, selalunya guna apa? Akan cuci guna apa? Hadif. Hadif. Hadif, cuci guna apa Hadif? Sama juga. Okay, guna? Guna air kan? Betul tak Hadif? Okay. Kita akan guna air. Jadi yang pertama, alat-alat untuk istinjak yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak ni air yang suci lagi menyucikan. Macam air paip dekat rumah kita. Okay? Dan seterusnya adalah yang kedua adalah benda-benda kesat. Contohlah kan, tiba-tiba pernah tak dekat rumah Shahnaz ke, dekat rumah Hadif ke, dekat rumah Jannah ke kan? Dekat rumah semua orang lah. Pernah tak tak ada air? Pernah tak? Pernah tak tiba-tiba tak ada air kan? Kalan air habis tu. Habis tu anak-anak semua bersihkan diri guna apa? Air lah. Saya sediakan air sebab ibu saya. Tisu. Boleh guna tisu. Okay, biasanya sekarang kita guna tisu lah. Sebab kita nak cari daun. Ya, Shahnaz? Ibu saya kata kita kena jimat air lepas tu, kalau air habis kita kena sediakan air. Itu bagus. Kalau Mu'alimah pun, mak ayah Mu'alimah pun buat macam tu jugalah. Kita orang akan kumpulkan air awal-awal kan, biasa kan. Kita simpan untuk siap-siap untuk kita berwuduk dan bersuci lah kan. Tu pun bagus. Tapi ada keadaan macam dekat luar negara ke kan, dekat negara-negara yang memang susah sangat nak dapat air. Okay, biasanya diorang ni tak ada kekurangan air. Jadi diorang ni kena guna apa? Okay, jadi diorang ni akan gunalah benda-benda kesat macam tisu. Kalau tak ada tisu, jadi kita akan tengoklah apa alat-alat yang boleh digunakan ganti sebagai air. Okay, jom kita tengok. Yang pertama. Okay, Wakiuddin, cuba baca yang pertama tu yang atas sekali. Cuba wakil dia baca. Apa yang atas sekali? Kertas. Betul? Kertas. Aish. Aish. Yang nombor dua apa Aish? Daun kering. Okey. Daun kering. Okey. Yang ketiga. Hadis. Hadis yang nombor tiga tu apa Hadis? Yang nombor tiga tu. Bawah daun kering. Kulit kayu. Betul, kulit kayu. Okey, seterusnya. Okey, Mu'alimah nak yang perempuan pula, Jannah. Jannah, bawa sebelah kulit kayu tu apa Jannah? Kulit
kayu. Sebelah kulit kayu, sebelah kulit kayu. Kulit kayu. Kulit kayu. Sebelah dia. Sebelah kulit kayu tu. Ha, lepas kulit kayu tu ada kak? Kak?